Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Ki Juru Taman, sosok penjaga Merapi. Sebelum kita simak videonya sampai selesai, mari bantu kami memperkokoh channel ini supaya kami bisa selalu update video terbaru dengan membahas berbagai kisah dan sejarah yang tentunya lebih menarik lagi. Silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu supaya selalu mendapatkan notifikasi video berikutnya dari kami, dan jangan lupa untuk selalu meninggalkan absen di kolom komentar. Gunung Merapi adalah salah satu gunung aktif di Indonesia dan dunia. Dalam keyakinan masyarakat sekitar, Gunung Merapi memiliki sosok penjaga gaib. Penjaga gaib tersebut dikenal dengan Ki Juru Taman. Orang awam tidak akan tahu siapa itu Ki Juru Taman, karena sosok tersebut hidup di alam yang berbeda dengan manusia. Orang yang memiliki kepekaan indera ke-6 belum tentu mengetahui sejarah tentang asal-usul Ki Juru Taman. Menurut cerita dari sumber yang berasal dari Kraton Yogyakarta, Ki Juru Taman dulunya adalah abdi dalam, pembantu, setiap Panembahan Senopati, tahun 1550 sampai tahun 1630. Beliau secara tak sengaja makan telur jagat dari Kanjeng Ratu Kidul. Sehingga tubuhnya berubah menjadi tinggi dan besar. Entah sejak kapan tepatnya, kemudian Ki Juru Taman diutus menjadi penjaga Gunung Merapi, supaya letusan tidak mengenai wilayah Kraton Yogyakarta. Sejak tahun 1600 telah terbentuk perbukitan di lereng Merapi sebelah selatan. Dinamakan Belacap Gunung atau Punggung Gunung. Masyarakat kemudian memberi nama sebagai Geger Boyo yaitu, Punggung Buaya. Karena memang bentuknya mirip dengan Punggung Buaya. Geger Boyo ini nyambung dengan Bukit Turgo yang juga berfungsi sebagai penahan guguran lava pijar ke arah Yogyakarta. Telah sekian lamanya Ki Juru Taman memendam rasa kecewa, baik terhadap keraton yang melanggar paugeran. Bukankah ada paugeran bahwa Ratu Gung tak boleh jadi walang kaji? Tetapi kenyataannya telah terjadi pelanggaran itu. Apalagi syarat utama seorang juru kunci adalah harus kenal, bisa seraung, dengan penjaga gaibnya. Sangat salah kaprah anggapan orang bahwa juru kunci Merapi adalah orang yang menjadi penjaga Merapi. Juru kunci adalah ibarat penyambung lidah antara masyarakat gaib dengan masyarakat wadah. Bagaimana bisa terjadi komunikasi yang harmonis bila seorang juru kunci tidak mengenal dengan pimpinan masyarakat gaib? Padahal masyarakat gaib adalah tetangga kita dimanapun berada, yang harus kita hargai sebagai sesama makhluk hidup. Manusia mendem agomo terbiasa ngelakoni mentang-mentang, merasa paling, sehingga tanpa disadarinya ucapan, sikap dan perbuatannya terkadang sangat melecehkan masyarakat lain dimensi. Inilah sumber malapetaka, berasal dari sikap adigang adigung adiguna manusia sendiri. Banyak orang tak tahu apa-apa tetapi merasa dirinya tahu segala hal, sehingga mudah sekali mendiskreditkan orang lain. Salah dianggap benar, benar dianggap salah. Terjadi wolak-waliking zaman. Sekian lama Ki Juru Taman menjadi objek penderita dan selalu bersabar. Semakin luntur rasa welas asih masyarakat karena terkena dampak berbagai doktrin dan dongeng. Namun seperti ditulis dalam serat Jongko Joyoboyo, bahwa Kelak Sabdo Palon dan Noyo Genggong berjanji akan datang kembali untuk memberi pelajaran bagi orang Jawa, Nusantara, yang hilang kejawaannya, tidak memahami jati diri bangsanya. Tanda kedatangannya antara lain, runtuhnya Geger Boyo Merapi. Sebelum tahun 2006 abu vulkanik Merapi tak pernah mencapai kota Jogja. Namun sejak tahun 2007, debu vulkanik benar-benar mulai dapat menjangkau kota Jogja, yaitu Jalan Gejayan. Peristiwa itu benar-benar terjadi hanya sepekan setelah gempa Jogja, pada tanggal 27 Mei tahun 2006 yang lalu. Ki Juru Taman sudah berusaha untuk bersabar selama ratusan tahun. Tapi kini ia telah sampai pada batas akhir dari kesabaran. Selaras dengan komando Sabdo Palon dan Noyo Genggong, bahwa kini saatnya manusia Jawa sudah harus diberi pelajaran. Maka Ki Juru Taman pun telah enggan menjaga Jogja, dari letusan Gunung Merapi karena kecerobohan ulah manusia sendiri. Masyarakat telah melanggar wewaler atau pantangan. Melanggar wewaler sama halnya merusak keharmonisan kosmologis. Alias bertentangan dengan hukum alam yang seharusnya manusia saling menabur welas asih, dan saling menghargai kepada seluruh makhluk tanpa kecuali. Banyak orang mabuk agomo landonga, tidak memahami hakikat sejatinya hidup. Sudah banyak yang kajawan, hilang hakikat kejawaannya. Bebendu, pasti akan datang tanpa bisa dicegah, kecuali yang selalu eling dan waspada. Orang-orang yang setio butia, selalu mugemi paugeran. Itulah wong-wong kang kenceng anggone gocekan waton. Kapan bebendu bagi masyarakat Jawa yang telah berkhianat durhaka kepada alam, dan para leluhurnya sendiri, yakni dimulai dengan lindu gede, gempa besar, dengan tumbal ribuan nyawa. Benar saja, tanggal 27 Mei tahun 2006 gempa dahsyat menghancurkan wilayah Jogja, Klaten, Sleman, Bantul, sebagian wilayah Kulon Progo, Gunung Kidul dan sekitarnya. Sebanyak hampir 8.000 nyawa melayang dalam waktu hanya 15 detik.
Dan saat ini Ki Juru Taman telah tak mampu lagi menahan kesabarannya. Ki Juru Taman marah besar, hingga mengerahkan ribuan banaspati bersama serangan awan panas dan lava pijar yang meluluhlantakkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ia tidak lagi mau menjaga keraton Jogja dan masyarakat lereng Merapi dari letusan Gunung Merapi. Tanggal 29 Oktober tahun 2010 hari Sabtu dini hari, jam 04.45 WIB. Merapi kembali meletus lebih dahsyat selama 30 menit lebih. Abu vulkanik benar-benar membuat sejarah baru mencapai keraton-keraton, dan wilayah kota Jogja, bahkan hingga mencapai Laut Selatan. Ini kejadian yang sangat langka, jika tak bisa dikatakan belum pernah terjadi. Sekaligus menjadi peringatan besar, sekaligus sebagai bahasa alam yang mengisyaratkan teguran terhadap sikap dan kebijaksanaan manusia yang semakin ceroboh dan kacau. Di mana sikapnya menjadi cerminan akan rendahnya kadar kesadaran spiritual manusia. Di tahun 2018, telah terjadi erupsi beberapa kali di Gunung Merapi. Apakah cerita mitos atau dongeng mengenai Ki Juru Taman terbukti kebenarannya? Hanya Tuhan dan alam yang mengetahuinya.